Putugiem, kami dengar bahwa Putugiem punya penyakit jantung. Iya. Terus dan sudah menggunakan produk lesitin. Iya. Terus sudah berapa lama, Bu, Putugiem ini sakit jantung? Ya, sudah ada 2 tahun. Kalau boleh tahu, Bu, gimana riwayat Putugiem sakit jantung? Dulu itu menggeh-menggeh. Pertama-tamanya menggeh-menggeh, itu langsung periksa ke celaket, terus diputer rekam di celaket. Lalu di rumah kambuh lagi, lalu ke panggung. Itu terus yang kesatu kalinya itu enak, terus yang kedua kalinya itu rasa sudah minum obat itu masih rasa tidak enak, badan itu semua tidak enak. Itu terus itu pinggang panas, terus ke atas itu pusing. Lalu ya itu, terus saya ke Pak Ponco dikasih tahu ini lisitin. Lalu terus saya dikasih itu, lalu saya minum 1 kali itu yang 1 botol itu sudah habis, rasanya sudah lain. Terus yang kedua kalinya masih itu diminum masih sedikit. Jadi ya sudah ada manfaatnya itu. Cara mengonsumsi produk ini bagaimana, Bu? Ini sehari ini tiga kali. Pertama 2 sendok, sekali minum 2 sendok. Terus sehari 3 kali yang ini. Terus yang ini ya juga pertama minum 2 sendok sekali minum, terus sehari 3 kali. Sehari 3 kali juga. Ya. Putugiem setelah mengonsumsi lesitin sama klorofil, ini apa masih mengonsumsi obat-obat dari dokter? Tidak. Ini sudah berapa lama, Bu, tidak mengonsumsi obat dari dokter? Ya, sudah 1 bulan ada. 1 bulan semenjak ambil konsumsi ini. Lesitin sama ya. Klorofil. Iya. Putugiem setelah mengonsumsi lesitin sama klorofil, kira-kira apa yang Putugiem rasakan, ya? Mungkin perubahan-perubahan apa yang Putugiem rasakan? Ya, saya rasakan jantungnya sudah enak. Terus itu badannya ya sudah agak enak. Ya nyuci itu sudah, masak-masak sudah. Itu dulu semua itu males. Belum minum ini semua males. Terus sekarang sudah minum ini semua nggih. Itu badan sudah agak enak. Terus nyuci ya sudah nyuci, masak sudah masak gitu pokoknya. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari itu sudah saya kerjakan. Oh, berarti sudah banyak perubahan ya. Dari kegiatan sehari-hari yang sebelumnya nggak bisa dilakukan, tetapi setelah konsumsi ini bisa dilakukan sendiri, Bu, ya? Iya, sudah dilakukan sendiri. Terus mungkin dari, kan kadang-kadang penyakit jantung ada ngongsrongnya, Bu, ya, atau sesak, ya? Iya, nah, ya sesak itu. Ngongsrong. Setelah konsumsi lesitin ini sesaknya gimana, Bu? Sudah hilang, sudah nggak pernah sesak. Berarti sudah enggak sesak, sudah ya, longgar, sudah. Jalan-jalan sudah tidak ada keluhan, Bu, gitu, sudah, Bu, ya? Tidak. Terus kalau boleh tahu, Bu, Putugiem mengenal lesitin sama klorofil ini dari siapa, Bu? Dari Pak Ponco Kesehatan di Desa Jambuer. Ponco sebagai tenaga kesehatan di Desa Jambuer. Kira-kira pendapat Pak Ponco tentang lesitin atau produk-produk kesehatan dari NASA itu bagaimana, Pak? Jadi begini, setelah pengalaman-pengalaman yang saya alami dan pengalaman saya sendiri beserta keluarga, ternyata produk nutrisi lisitin dengan klorofil ini sangat luar biasa, gitu. Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kesehatan kita, yang mana di lisitin dengan klorofil tidak ada setetes pun unsur-unsur yang akan berakibat buruk pada tubuh kita. Harapannya apa kira-kira, Bu, setelah konsumsi produk lesitin sama klorofil ini? Harapan saya ingin tetap sehat dan terus minum obat lesitin dan terus minum obat ini supaya tetap sehat sampai bisa merawat anak-anak. Tidak
tidak ada penyakit jantung lagi. Demikian pemirsa wawancara kami atau bincang-bincang kami dengan Dudu Giem. Dan di sini ada Pak Ponco sebagai seorang tenaga kesehatan yang tadi sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang produk-produk, khususnya produk kesehatan dari NASA.